data dari tingkat akuan Bogor jelas juga bahwa yang pertama itu kita bertujuan membuka parlemen jalanan. Dari hari Senin bertepatan langsung dengan penetapan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang disahkan oleh DPR RI, yang kami secara tegas, mahasiswa, buruh, tani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat memberikan mosi tidak percaya kepada DPR RI dan pemerintah. Ternyata karena saya menganggap bahwa kepentingan-kepentingan oligarki itu masuk ke dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Maka hanya ada tuntutan saya, yang pertama adalah cabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Lain atau seperti apa nanti? Di sana kita bergabung dengan beberapa mahasiswa, seluruh elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen tani, lalu ada juga teman-teman dari Gebrak, gerakan mahasiswa, masyarakat, buruh, gitu. Oke, baik. Titiknya di Jakarta di mana? Tujuannya DPR RI atau? Tujuan kami tetap ke pemerintah. Pemerintahan langsung ke Istana Negara Jakarta. Berapa orang yang kira-kira ikut hari ini dari? Masih mencapai 1.000. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!